Boleh saya bantu ke? Okay guys, kita sudah sampai di IJ Lodge, satu hotel yang bajet. Jadi kita dah cuba review sini lah. Okay. Hotel ni baru juga dibuka. Dulu tempat ni, kalau tak silap, orang jual cat kan? Ya. Cat. Jadi owner baru buat dia, tukar dia sebagai jadi hotel. So kita tengok bilik dia macam mana. Okay. Jom. Oh. Bilang Charlie tadi kami dah lari dia. Tok Resen. Alright. Alright, alright, alright. Boleh lagi aduh. Song. Dia dah hal. This is salah dengar kami tadi. Masih ya, Mara. Apa lah guys, ni satu sedaman untuk malam-malam lah. One zero two kan? Ya. Bilik. Okay. Mau pergi belakang tu lagi yang. Hello, silakan masuk yang. Not bad. Tu bilik ini. Suami tadi tu, silakan masuk sayang. Still very new. Lelah. Belakang. Kita tetap pause kit tadi guys. Ya. Yeah. Yang ada bawa receipt tadi kan? Receipt apa? Receipt tu ada password wifi. Dia punya wifi laju. Oh. Dalam sana yang. Dalam sana. Atas. Wah. Bagus ya bawa slipper tadi kan? Kita masuk guys. Okay. Ini pintu dia, kita masuk. Of course kita ada perabot ini untuk barang. Ada bed ya, queen size. Wow. Ini baru dah, baru berapa lama ni kita lihat sayang? Tak pasti lah, tapi baru, masih baru lagi lah. Tawal dia. Wow. Ada bis. Suka-suka. TV dia sayang. Dekar. Oh, dia off. Masih off kan? On the reason. Oh, depan sana tadi dia mau bikin restoran dah. Tinggal ya, ni. Depan tadi. So maksudnya kita yang baru ni lah. Kita yang baru ni. Saya rasa kita yang baru ni. Kita. Fandi tu tahu tadi. Fandi kan, cuba cerita sikit. Macam ni, kan Xiaomi pergi tadi kan. Pergi register, ambil kunci tadi. Ya. Yeah. Itu yang sambut kita tu. Dia kata, bilik kamu belakangnya. Okay. Betul. Xiaomi saya, dia parking kereta lagi. Terus dalam belakang. Yang kita dari belakang ya, kata dia. Ya. Jalan kami dua belakang tadi. Mana pintu ni sayang? Nasib yang itu datang tadi. Aduh, rupanya memang dari sini lah orang masuk sayang. Itulah sepos dia kan. Yalah. Ini yang kita tengok dari belakang macam mana kita tengok dari belakang masuk ni nah. Itulah. Jendela tadi ni ya. Mana? Cuma masuk dari sini tadi. Aduh. Ini dari belakang tadi ya. Aduh.
Apalah. Jadi lah ya. Kamu tahu lah view apa view dalam sini tadi. Oke okay, guys, masuk sini. Oke. Okay. So ada jalan sini ke sini. Ya. Oke, okay, agak luas lah. Yeah. Agak luas. Luas nih untuk kita agak jalan. Luas. Ngam untuk kita tidur. Kan ya? Iya. Bebaloi. Bebaloi nih. Sini ada tepungnya. Jadi tuh ini toilet desa ya. Oh, sliding. Ada notis tuh, guys. Mohon maaf buka dan tutup pintu pelan-pelan ya. Jangan kasar-kasar, guys, karena betul. Ini sliding door. Sliding door, kan. Nah, perlahan cuma kita buat ya. Buka. Wow. Ada guys, masuk-masuk, guys. Ada cermin. Ada tempat cuci tangan. Wow, sama gel. Sama gel. Show head. Toilet dia. Tempat cuci bumbungnya. Jadi kuat. Ada ga? Oh, belum on lah. Belum on. Sorry. Nice water pressure. Yeah. Cantik nih. Cuminya baru bagus, guys. Puas kan pakai cincin? Bagus, bagus. Show head. Tarik dia, tarik. Ya. Tarik, tarik, tarik. Tarik. Ah. Kuat kan? Kuat ya? Kuatnya nah. Oke. Bagus, bagus. Sofa clean ah. Ya, clean ah. Clean, clean. Clean nih. White color. Clean, memang clean. Wah. Bos hati, guys. Bos hati, guys. Mantap tempat buang sampah sini juga. Hilang deh, hilang deh. Gimana? Gimana rasanya? Bagus, kalau silam macam mana? Agak keras ya? Kalau banding dengan... okay. Berapa rating? Berapa rating untuk ini? Tilam ya? Tilam ya? Previous, previous punya hotel 6 kan? 6. Yang ini macam mana? 6 mungkin? 6. 6 June, 6-5? Or 5-5? 66. Wah, saya suka bantal ya. Macam mana saya punya nih. Bantal ya. Ya. Lembut-lembut macam ini. Okey, hotel ni lagi baru. Dia punya manager cakap dengan saya tadi macam kettle, apa 3-in-1, coffee, apa semua tu belum disediakan lagi. Ya. Masih baru dia cakap. Tapi ini sudah puas hati ni. Kan? Karena kita datangkan untuk rest. Just resting. Just rest. Kita datang beli-beli ration kita cuma saja. Ada tempat tu juga ya, luak sini untuk charging ya. Luak sini. Oh, saya pun ke sana pun luak juga. Luak sini. Luak kat sebelah sana juga, guys. Itu yang kita datang hotel ni, itu yang paling penting untuk kita cas-cas sebarang, guys. Betul. Cas barang, tilam dia bersih. Okey. Bersih. Alright. Itu saja. Bagus-bagus, saya suka. Saya bagi rating. Nine. Budget dia murah. Budget dia murah tadi. Berapa saya yang sudah booking? Saya tak pasti, tapi saya akan cek balik. Saya akan bagi harga nanti, saya tak pasti. Saya lupa-lupa. Dalam minggu ni, guys, saya lupa-lupa, guys. Maaf ya. Memang suami saya pelupa minggu ni. Mungkin terlalu banyak makan semut mungkin ya. Mungkin. Terlalu banyak makan semut. Ataupun terlalu sweet tau. Sweet, ya. Yeah, yeah. Nanti saya tambah-tambah itu dia lagi ya. Jangan, kurangkan. Oh, kurangkan? Ya. Yeah. Ya, ya. Saya kurangkan minggu ni ya. Aduh. Oke. Oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa ya, guys. Subscribe, like, and share. Be sure. TV kita guys, berapa channel deh ya, baru buka, Smart TV, brand Deka ya, simple saja dalam sini guys, saya suka.
banyak perabotnya, chimney saja, perabotnya ini, chimney saja. Ruang kita jalan sini pun tidak berapa itu, Bang. Mm-hmm. Kita badan besar kan, oke saja nih jalan sini. Alright. Ya. Wah. Connected sudah tuh. Connected. Coba tengok. YouTube. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita tekan oke ya. Yes. Home mana dia? Oh. Mm-hmm, atas sana. YouTube. Kita tekan. Tuh guys, YouTube ya. Wi-Fi sini sayang. Ya, yeah, Wi-Fi. Kita cari Justin Jacqueline, guys. Oke. Okay. Cari ya. Kita sana. How to spell it? Ya, yeah, udah. Nah. Beria. Ini kita guys, ini. Masa Slim Subaknya. Slim Subak. Ya, jangan lupa ya. Nah, subscribe guys, subscribe. Subscribe. Tolong bantu kami guys. Tekan itu ya guys. Tekan ini ya. Oke. Okay. Wah, ini pekerja kita the best nih. Kita tengok dia makan burger ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Tekan subscribe di sana. Kita tengok kita makan burger. So okay lah, video ni apa? TV ni apa? Apa cakap? Berfungsi dengan baik. Okay. Wifi dia laju guys. Alright. Hmm. Ah, ini pekerja kita ni. Pekerja kita the best ni. 1 tahun lebih dengan kita sudah guys. Toby pun ada sana juga. Toby. Ini pekerja kita Basri ni dengan Sudirman. Ya, Sudirman. Jadi right. Saya masak burger ni. Masak tu kan? Ya. So, okey lah. Okey guys, terima kasih. Jangan boring-boring ya. Tengok video kami. Okey. Tapi yang cari, tapi kau nggak cari. Okey, jadi kemana kita? Owner dikunci. Owner dikunci guys. Okey. Okey, alright. Apa lu cerita banyak betul cerita Xiaomi sehari ini guys. Baru kita sampai tadi kan, sampai salah jalan. Kita pusing satu hotel ni, pergi jalan belakang. Owner datang. Nasib dia ada CCTV dekat luar sana tengok kita kan. Kalau tidak ada CCTV memang saya keliling hotel ni macam cerita kartun tu. Kamu lu tu ya. Jadi guys ni saya pergi, kita dah masuk bilik kan? Yeah. Dah masuk bilik, ada barang tertinggal dalam kereta lagi. Yeah. Jadi saya keluar. Keluar sana ada safety lah, macam safety apa? Pintu lah, main door sana kan. Main door. Jadi keluar, before keluar tu saya keluar dulu. Saya buka kan? Dia kunci dari dalam. Saya buka, ambil barang ke kereta, masuk balik lagi, saya kunci balik. Tak lama lepas tu, dia punya owner datang. Dia kunci owner guys. Aduh. Cukup lah kamu kunci yang bilik kita sejak sayang. Mau kunci owner luar hotel lagi. Cucu. Sorry bos. Ayah, nah dia ambil jak untuk kita. Yeah. Air panas keluar sayang. Ya, yeah, air panas keluar. Mau air panas. Ya yeah, ya yeah, nanti. Masih bingung saya. Ya, kita tengok vlog kita guys. Rindu guys, tengok vlog-vlog lama kita guys. Inilah kenangan kita kalau kita buat YouTube nih guys. Rindu-rindu kita tengok vlog kita sendiri. Nonton lagi kan? Nonton je. Kalau simpan-simpanan telefon tu, kadang-kadang telefon kita kan buat masalah kan guys. Ya. Aduh. Kita dapat tengok. Apa yang jadi hari ini? Dah hari ni saya pusing satu hotel ni. Jalan belakang. Tengok-tengok tak ada jalan. Nasib ada CCTV. Itu owner datang. Owner fang ke dari sana ketawa dia. Sudah itu. Tu saya kunci dia lagi dia. Saya kunci dia dua. Ini hotel saya punya. Okay guys.